Ketiga pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menambah lebih banyak fasiliti. Ia melibatkan saringan, makmal dan hospital yang berupaya mengesan dan mengurus kes-kes baru yang kian meningkat kebelakangan ini. Dalam taklimat khas di Putrajaya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan KKM kini boleh melakukan 59,485 ujian sehari berbanding 1,000 sebelum ini di 62 makmal seluruh negara. Keseluruhan ya, kita ada 120 hospital yang boleh menjalankan saringan kepada kes-kes yang disyaki COVID-19, dan ada 47 hospital yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID, dan 7 hospital khas untuk pesakit COVID saja. Contohnya Hospital Sungai Buloh untuk pesakit COVID saja. Dan kita ada 5,439 katil keseluruhan di hospital, 500 katil untuk katil ICU, dan pada peringkat gelombang kedua kita cuba mendapatkan banyak lagi alat bantuan pernafasan. Jadi ketika itu amat mencabar untuk dapatkan alat bantuan pernafasan. Setakat ini kita tak ada masalah, kita ada 1,553 alat bantuan pernafasan untuk seluruh negara. Jadi dan juga kita ada 72 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah, dan keseluruhannya kita ada 12,102 katil di pusat kuarantin tersebut. Dan kalau kita lihat keseluruhannya, kita ada 17,541 katil untuk menampung pesakit-pesakit yang dikesan positif COVID-19.